What's up guys? Selamat datang kembali ke Tune & Fit bersama saya Bobby Idal. Dan ini seri yang baru kita mulai dengan bukan 5, 10 menit seri di mana kita latihan otot itu dalam 10 menit. Yang pertama yang kalian request di Facebook itu adalah kombinasi trap sama bahu yang kita lakukan ini sekarang guys. Kita pakai jam kita 10 menit countdown. So, exercise yang pertama itu kita mulai dari sini, dari posisi deadlift ke atas, terus push itu begini, oke? Oke, posisi begini, atas, push, dua, ke bawah. Nah, lagi, kita lakukan ini buat 2 menit guys, ya, tanpa rest, 2 menit, atas, bawah. Kalian juga bisa swing sedikit di sini, kalian lihat aku swing gitu, itu boleh, kalian bisa pakai movement itu ya, gak apa-apa. Lagi, ini bagus banget juga, kayak pemanasan dulu. Atas. Atas. Push, push, push. Let's go guys. Sekarang 1 menit udah selesai. 9 menit lagi. Kita coba semua tanpa rest guys. 10 menit tanpa rest. Push, atas lagi, push, push guys, lempar, atas, push, lempar, atas, push, 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 push lagi, let's go guys, gak gampang, push, so, push 13 second lagi 8 second lagi sekali lagi. Sekarang kita switch ke bawah, ke traps kita. Kita angkat begini ya. Udah begini aja guys. Yang paling coba benar untuk angkat bahu kalian setinggi mungkin. Ini buat traps guys. Lagi, 15 second lagi. Sekarang 1 menit begini. Kita angkat ke atas, ke depan, ke belakang. Oke, lagi. Ke depan, ke belakang. Sekarang lagi buat 1 menit lagi. So guys, ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ini buat bahu depan sama bahu belakang guys, oke? So, kita ke depan, belakang. Ke depan, ke belakang. Belakang, ya, guys. Second lagi guys. Oke, sekarang belakang dumbbell kita di belakang badan kita terus ke atas. Ini lagi buat 1 menit. Thank you.
10 second lagi guys. Sakit. Okay. Nanti kita perlu satu dumbbell, kita pegang begini. Terus kita dari bawah ke atas begini. Kita juga bisa pakai swing di sini, nggak apa-apa. Kita itu buat bahu depan lagi, okay? Terus satu menit lagi. Kita juga bisa pakai kaki kita sedikit, kayak posisi squat kita ke atas. Squat, atas, squat. Lagi guys, sekarang kita ini namanya around the world. Kalian bisa lihat kenapa ini namanya around the world, karena kita dengan satu dumbbell begini. Itu buat traps kita sama semua apa body kita. Second lagi guys, stay with me guys, jangan pernah give up guys. Okay, sekarang buat side dance, bahu samping kita perlu leaning, kita begini terus angkat begini aja, okay? Ini 30 second satu side, 30 second satu side yang kanan tar, okay? Lagi ganti, bahu belakang begini, begini terus ke belakang satu. Ini satu menit lagi guys, kita jangan dengan repetisi ini satu menit straight. Kamu udah second lagi guys, jangan give up, jangan give up. Kalian pengen tubuhnya bagus, kalian harus bekerja keras. Let's go guys. Lima belas second, 10 second. Saya santai ya, buat traps kita lagi around the world, tapi saya yang berbeda, arah yang berbeda, okay? Tiga puluh second lagi. Kasih sayang semua homo top kita. Lima belas second lagi guys.
Push, 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 guys. Push, 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 push. 10 seconds. Tiga, dua, satu, udah. Kita selesai sama homework kita, guys. Wow, sakit semua. Bahu sakit, trap sakit. Semua KO, guys. Orang bilang itu homework out nggak efektif. Coba ini 10 menit dulu. Kalian harus survive ini dulu. Wah, ini beneran gila, guys. Kalian mesti coba ini. Kalian lihat dalam 10 menit kalian bisa latihan. Waktu itu kalian nggak perlu ke gym. Kalian cuma perlu 2 dumbbell. Kalian juga bisa pakai botol air kalau kalian nggak punya dumbbell di rumah. Ini 5 kilo, guys. Kalian juga bisa pakai 2 kilo. 3 kilo. Terserah kalian. Jangan lupa untuk check out Tuna & Fit di Instagram dan Facebook. Kasih thumbs up, like video ini, share sama teman-teman, dan tag teman-teman lo yang komen di sini juga yang harus coba workout yang segila ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Tuna & Fit karena gua akan upload banyak video lagi kayak gini, 10 minute series juga lainnya tentang motivasi, fitness dan lainnya. Dan you know what it is, it's your boy Tuna & Fit. Stay fit, guys, let's get it. Banyak dari kalian yang gak bisa pull up karena itu satu exercise yang gak cuman ya efektif tapi juga susah. Kebanyakan orang coba untuk langsung pull up misalnya begini, mereka gak bisa. Kalian juga gak bakal bisa dan kalian gak bisa belajar kayak gitu. Ada dua cara untuk